Hello, welcome back with me and the Abundant Gallon, and we are the Earth. Oke guys, jadi ini salah satu achievement buat si Galon Merah. Dia akhirnya naik lagi ke sini. Setelah teronggok berapa lama ya? Guys, 2 tahun nih. Jadi ini adalah salah satu mobil yang menjadi testingan kita. Kekuatan chat dari kita ya. Kita benar-benar jemur, siksa abis lah. Pokoknya itu kalau udah bisa teriak-teriak nih mobil. Eta bang. Yang kalah karet-karet. Chatnya nggak apa-apa. Cuman emang waktu itu sempat pakai RPF, ban kotak. Kacau nih fender ini. Tuh, ngelotok dia. Ngelotok setnya. Terus kok gua kelotok ya? Goblok. Ya udah deh. Jadi, ini mobilnya mau diselamatkan lagi. Kita mau rubah. Jadi, buat kalian komennya di bawah, setuju enggak kita bikin suatu perubahan di Galon. Dan itu kalian bisa beli semua. Apakah itu komennya ntar di bawah. Jadi, tungguin aja kita ada satu big project buat Galon lagi. Jadi ini Galon Merah ini sebenarnya mobil Galon keduanya Alvin. Sebelum yang ketiga, keempat, dan kelima itu. Jadi ini mobil kedua. Sempat dipakai dulu gaya racing abis. Dulu pakai roll bar segala macam. Nggak pakai head unit dulu. Terus joknya racing, hitam doff dulu ya. Terus akhirnya dirapihin jadi VR4 warna merah gitu. Diberain yang ini. Akhirnya jadi Cyber. Dan akhirnya nggak tahu buat apa lagi begini. Yeah, boy. Jadi udah nggak jelas nih sekarang bentukannya. Ini yang pertama nih ngelotok-ngelotok. Ini ngelotok karena bukan dijemur ya, karena emang ngehajar ban waktu itu. Sisanya catnya masih bagus gitu. Jadi mungkin nanti kita. Pilih-pilih aja, tetap merah, cuman kita berubah bentuknya dan wingnya kita ganti gitu. Terus untuk cat, ini aman ya, cuma kotor doang. Kalau kalian pengen bener-bener lihat ini mobil beneran dijemur apa enggak, lihat sini nih. Ini cat masih aman ya, bisa dilihat nih. Ini cat masih aman, cuma kotor doang. Stiker. Stikernya udah sampai kayak kerupuk guys. Jadi ini beneran dijemur itu beneran. Kalau kalian sering lihat vlog kita, ini mobil tuh di luar terus, nggak ditutup sama sekali, sampai akhir waktu itu ada tempat dia bisa masuk ke dalam, baru deh kita selamatin. Ini beneran dijemur deh, kacau banget nih mobil. Padahal mobil enak banget, walaupun mesin standar ya, nih gue liatin mesinnya ya. Ini mesin cuman di porting polis, terus di, ya standar porting lah kalau bahasa sekarang lah. Di porting polis, tadi open filter dibalikin standar, terus udah sama header, mainan muffler gitulah, header sampai ke muffler diganti, that's it. Standar, tapi ini enak banget mobil ya. Tenaga mesin itu enak banget. Terus ini juga udah pakai coilover, jadi handlingnya udah enak. Cuman kalau pelek ini sementara doang. Peleknya pakai HSR. Waktu itu kita ada corporate sama HSR juga, kerjasama bareng gitu. Jadi ini mobil displaynya Cyber X HSR juga salah satu ini, atau HRV juga waktu itu pakai HSR juga. Dan sayangnya ini harus adaptor atau mungkin diganti lagi nanti peleknya yang lebih nongol. Tapi ini pakai HSR keren banget nih, bannya kotak gitu ya, pakai Michelin bannya. Jadi rada tinggi lah mobilnya, tadi ceper banget nih, udah rada tinggi. Oke, terus nanti projectnya apa aja? Pertama eksterior rubah total sampai ke pelek. Terus interior kita mau jadiin lagi. Spoiler yang belakang nih kita mau bikin versi 2. Itu bocoran buat kalian, jadi nanti tungguin aja. Cek-cek aja @GalonSensor atau cek tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Masuk di kepoin aja. Terus, oh iya, sebelum lupa, ada promo nih, Earth Industry. Langsung ada promo lagi, kalian beli 2 baju Earth Industry yang season 2, itu cuma 250 ribu malah. 250 ribu, dapet 2 baju, gila kapan lagi? Langsung cek ya. Oke, jadi kita lagi promo gila-gilaan deh. Apa kita promo mobil juga nih, kalian dijual 200 juta gitu. Iya. Enggak deh ya.
Oke, terus nih speknya gue jelasin lagi. Pertama nih lampu udah VR4, bumper pakai Saber, repaintnya udah di repaint merah, aslinya nih mobilnya warna hitam. Terus headskirt udah pakai Saber juga, bumper belakang Saber, bumper belakang Saber. Knalpot kita bikin custom sebelum ada Earthwind muffler segala macem, nih salah satu custom knalpot pertama kita. Wingnya pakai Earth GT Wing yang tall ya, bukan yang short. Terus lampu belakang ini VR4 juga, jadi karena ini tadinya udah full convert VR4, kita rombak lagi total jadi Saber. Terus untuk kaki-kaki, ini pelek pakai HSR Ring 18, bannya pakai Toyo, Proxxas T1R. Ukuran bannya ini agak ketebelan sih sebenarnya, jadi bannya pakai 245, 45, 18, dan ditemenin coilover. Gue lupa mereknya. Yeah, boy. Oke, terus mesin yang tadi gue bilang porting polish doang. Interior ini udah banyak disandarin. Ini aslinya sweat hitam guys, sumpah gue nggak bohong. Ini asli sweat hitam. Cuman dijemur warna abu. Ini juga nih di belakang, mana sih? Bukan? Ini sampai nggak bisa dibuka. Belakang sweat juga hitam sampai jadi warna abu. Setir tadinya Nardi, akhirnya sekarang nempel di Karimun, nggak tahu nanti mau ditarik apa enggak tuh. Jadi setir standar, terus joknya pakai Bright yang bucket, terus head unit nggak dipasang. Si shift knob-nya pakai Razo, si apa tuh, pedal gas juga Razo juga. Sisanya ya udah sih gitu doang. Terus paling nanti, oh ya ini sama dia ini monkey bar, ini masangnya setengah mati nih sampai jeduk-jedukan. Oke, terus yang mau dirubah eksterior, interior, eksteriornya apa aja itu rahasia banget. Kalau interior kita paling rapihin aja nih joknya yang jadinya udah warna abu, kayaknya pengen disweat lagi hitam. Plafonnya sekalian gue pengen sweat hitam. Terus mungkin interiornya yang kayu-kayu biar racing banget. Kemarin gue lihat Alvin punya yang hitam, gue pasang yang hitam aja. Terus setir mungkin pakai Nardi lagi, yang Karimun nanti gue nyari lagi deh setirnya. Terus pelek mungkin, nah pelek komen di bawah nih guys, kalian pengennya lihat pelek 3 piece atau pelek force atau pelek casting di sini. Maksudnya jadi one piece apa 3 piece ya? Ya 2 piece lah. Pokoknya pelek one piece, 2 piece, 3 piece komennya di bawah, dan peleknya apa, pakai apa komennya di bawah. Kita siapin beberapa pilihan pelek buat di sini, ya udah ada di bengkel sebenarnya. Cuman kalian komen biar kita interaksi ya, enak nih. Kira-kira, "Bang, misalnya, Bang pakai yang 37, Bang. Ultra." Oke, siap. Kalau enggak C 28 SL, Bang. Kalau nggak pakai Meister, Bang. Wih, Meister sih, seru. Kalau nggak SP1, Bang. Wih, seru tuh. Nah, jadi kalian komennya di bawah, MS3 kayak apa, kayak menurut kalian peleknya apa, dan warnanya menurut kalian ganti apa enggak. Kalau gue sih sebenarnya udah prefer, udah suka banget nih mobil merah, tinggal tambahin karbon-karbon aja ya. Mantap. Cuman, up to you guys. Jadi kalau kalian punya masukan warna juga, "Bang, misalnya dicat hijau lemon, rada busuk, Bang." Nah, komennya di bawah. Jadi nanti kita bakal jawab-jawab ke kalian juga, dan konsepnya gimana nanti kita bakal bocorin juga ke kalian. Yang pasti konsepnya, the concept is racing gitu. Nah, buat pematangan konsepnya nanti kalian boleh bantu-bantu juga di bawah. Misalnya, "Bang, itu roll bar-nya harusnya dibikinnya 4 titik. Jok belakang cabut aja atau gimana?" Komennya di bawah. Dan mesin nanti mungkin ini tetap yang NA. Karena untuk VR4 kita udah ada di Lagnum ya. Nanti NA-nya ini kita optimalkan seoptimal mungkin. Kita sehatin. Jadi suara raungan si V6-nya tuh tetap gila lah gitu. Karena ini suaranya sama Lagnum VR4 jauh guys. Ini suara lebih gahar gitu. Gua entah kenapa, walaupun memang kalau ngomong kencang, kencangan Lagnum ya pasti ya. Itu karena twin turbo ya. Tapi kalau ini walaupun NA, mungkin karena NA-nya itu justru V6 NA becek suara guys, bener. Oke. Kalau gini udah straight pipe kan, bodoh. Puas gue dengernya, becek, bener. Gak bohong gue. Ini asik banget. Jadi, ini harus diselamatin ya. Pokoknya ini harus benar-benar diselamatin. Mungkin kita startingnya dari eksterior dulu pokoknya. Nanti ini pokoknya perversi-versi 2-an lah. Perversi-versi 2-an kita mulai keluarin di sini guys, gitu. Jadi mungkin ini pengenalan project ulang kita, karena ini sebenarnya project lama. Cuman di waktu itu kita mulai YouTube, ini mobil sebenarnya udah mulai teronggok malah. Jadi mungkin nanti kita share lagi kalian
kita mulai dari sekarang. Pokoknya projectnya mudah-mudahan nih bakal jadi tontonan asik lagi buat kalian. Pokoknya badan-badan ntar di sini bakal kita jalanin sebuah guys. Oke, jadi mungkin itu dari topik begini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.